Dalam video berdurasi 29 detik, terlihat berandal motor mengendarai sepeda motornya dengan cara ugal-ugalan dan menyeret senjata tajam jenis samurai ke aspal. Kepolisian Polres Sukabumi Kota langsung mengamankan dua orang pelaku yang masih di bawah umur. Mereka berinisial TA, 17 tahun, dan IM, 17 tahun. Kepolisian langsung merespon cepat dengan melakukan penyelidikan terhadap dua pelaku, baik sebagai joki dan perekam. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang mengacungkan dan menyeret senjata tajam ke aspal. Menurut kepolisian, aksi berandal motor itu tidak terafiliasi dengan geng motor yang ada di Kota Sukabumi. Kedua pelaku anak berurusan dengan hukum masih dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan urin untuk mengetahui adanya dugaan pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Kejadian viral itu bahwa kita dari kepolisian Polres Sukabumi Kota kita merespon dengan cepat ya. Kita langsung melaksanakan penyelidikan. Alhamdulillah dari hasil penyelidikan itu kita membuahkan hasil yang positif ya. Kita dapat mengamankan dua pelaku ya, baik itu yang satu sebagai joki dan satu sebagai perekam ya. Saat ini kita juga masih mengembangkan untuk mengejar pelaku yang memegang senjata tajam yang diacung-acungkan pada masyarakat. Jadi masih diburu ya, Dan? Ya, masih kita buru. Tapi identitas sudah diketahui, Dan? Sudah diketahui. Kepolisian akan menggencarkan kembali upaya pencegahan kejahatan jalanan agar tak ada ulah berandal motor yang memakan korban jiwa. Andries Muchtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat.